kamu toh, duduk dulu, ada apa nih? Duh, semoga papaku berhasil ngomong supaya kelasku bisa ikut. Tapi ngomongin apa ya weh mereka? Mau kepo tapi gak ngerti juga. Ah, pusing! Yaudah, pokoknya aku dengerin dulu apa yang lagi mereka bahas. Kalau gak ngerti, ada Google Translate. Tapi kok sepi ya? Diam-diaman aja nih. Apa ngobrol pakai bahasa kalbu? Nikmati Google Translate tanpa jeda iklan hanya di Google Translate Premium. Aduh, duh, astaga, pakai ada iklan lagi. Oke, aku harus mendengarkan dengan seksama. Tuh kan, kalau ngobrol pasti ribut, tak-tuk. Apa karena udah kenal lama jadi buat bahasa sendiri? Nggak mungkin Sandi Morse, kan? Coba kasih dulu lah. Maaf, bahasa tidak terdeteksi. Layanan ini tidak melayani bahasa purba. Mantap, translate pun nggak bisa deteksi. Rena, ada tamu kah di depan? Ya, kenapa, Ma? Itu bawakan minum ya, Mama lagi sibuk. Tapi jangan botol yang di depan kulkas ya, itu deterjen milkshake. Bukan pestisida kan, Ma? Mama suka ketukar tuh deterjen sama pestisida. Enggak, betulan deterjen itu. Kenapa terlalu banyak barang berbahaya di rumah ini? Nih, minumnya. Enggak ada racunnya kan ini? Yang sebelah kanan ada. Oh, enggak apa-apa, kuat-kuat. Dah biasa keracunan kan? Aku enggak sekebal anakmu loh, Om. Enggak ada racunnya, batu dua-dua, minumlah. Nggak balik masuk? Nggak, aku mau dengerin lagi bahas apa ini. Buset, tetap nggak ngerti aku. Ada sensor otomatisnya, woy. Ada apa nih? Oh, jadi gitu ternyata. Hah? Apa? Jadi ini lagi ngomongin apa sih? Loh, nggak nyimak kalau tadi panjang lebar gitu. Percuma dong duduk di situ dari tadi. Sabar, sabar. Jangan mengeluarkan jurus dan kodammu di sini. Jadi bapak-bapak sekalian, apa yang sedang kalian bicarakan? Karena jujur bahasa kalian lebih susah dimengerti dibandingkan bahasa Optimus Prime. Bahasa robot aja aku masih bisa ngerti, ini enggak. Jadi kita bahas tadi tuh yang kamu bilang tadi. Terus-terus hasil akhirnya? Ternyata memang enggak bisa. Oke, kalau dibilang lo pintar, lo punya kuasa. Tapi buat gua enggak gitu, Nyet. Rasukan Jin Jaxel nih. Nyet siapa lagi? Memang template-nya gitu, Om. Oh. Ibaratnya gue gak punya otak, lawan orang yang punya otak. Bisa jadi gue menang. Soal masak air. Cakep. Bentar, Pak. Bukan lagi ke pantun ini. Gak usah ketawa. Lagi serius ini. Jadi kelasku bisa ikut, kan? Kalau itu gak bisa. Pak, lihat. Mana bisa begitu, kan? Ini menyangkut kebahagiaan masa muda kami sekelas. Kapan lagi bisa jalan-jalan gini sama teman sekelas? Iya, sebentar. Papa pusing. Gini aja, kita janji gak bakal mengeluarkan bakat spesial kami. Atau apa perlu kami buat surat perjanjian juga? Sebenarnya bukan kelasmu, tapi lebih ke kaunya sih. Oh, jadi sebenarnya cuma aku yang gak boleh ikut. Tapi kenapa malah satu kelasku yang jadi korban? Nanti sedih kalau sendirian gak diajak. Makanya sekalian satu kelas aja. Iya, nanti tengah malam nangis. Sejak kapan aku nangis tengah malam, Pak? Itu kan Mbak Kunti samping jendela. Oh, gak bisa bedain, Papa. Mirip sih. Yaudah, kalau gitu teman kelasku harus ikut semua. Aku urusan belakangan aja. Iya, gampang aja itu. Udah, masuk sana. Jadi gimana, Pak? Study tour itu berhari-hari, kan? Iya, kayaknya sekitar 4 harian gitu. Gak apa-apa, Kak, itu. Takut nanti kamu hilang lagi. Gak apa-apa, Bapak. Itu kan udah lama juga. Paling udah gak lagi. Ini kan di luar rumah. Papa sama mamamu gak mungkin bisa ikut juga. Kalau ada apa-apa nanti susah. Enggak, Pak, aman aja itu. Nanti kan banyak temanku juga. Papa juga agak setengah hati ngizinin kamu ikut ini. Gak usah ikut aja ya. Pasti udah kena provokasi tadi nih. Sebenarnya yang lebih ngerti kan dia. Papa gak bisa lihat hal kayak gitu, beda sama kalian. Makanya lebih aman ikut sarannya aja. Udah, gak apa-apa, Pak. Pokoknya aman. Nanti biar aku aja yang ngomong. Kalau gak ikut kasihan juga. Tapi kalau ikut takut kenapa-napa.